Pagi hari ini saya sangat senang sekali karena kita semuanya akan meresmikan sebuah pembangkit listrik tenaga air yang itu adalah berarti energi hijau, berarti adalah EBT. Karena memang permintaan dari industri untuk mendapatkan energi hijau ini sekarang sangat tinggi sekali kepada negara kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan PLTA Poso Energi 515 MW di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan PLTA Malea 90 MW di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.